Halo teman-teman, gue di JR dan kali ini sombong bagiin trial gimana sih cara buat iterasi sesuai dengan beat. Oke, untuk contoh videonya udah aku kasih contoh di awal tadi. Oke, tanpa lama-lama langsung aja masuk ke proses editingnya. Let's go. Oke teman-teman, setelah kalian buka aplikasi KineMaster, seperti biasa kalian klik count plus di tengah ini. Untuk aspek rasionya di sini kalian pilih 1:1. Kemudian di sini kalian bisa klik pengaturan ini. Kemudian klik penyuntingan. Kemudian kalian bisa masuk yang ini, yang default foto proyek ini. Kalian pilih yang 2.5 ini. Nah, untuk plan zoomnya kalian bisa isi ke layar. Kemudian di sini kalian cari background atau foto yang mau kalian edit. Kita pilih fotonya. Nah, kalau sudah seperti ini kan bisa geser ke kiri. Kemudian di sini kan bisa masukin lagunya. Untuk lagunya kan bisa download di link deskripsi yang saya sudah sediain. Kemudian di sini kalian bisa pasin. Nah, di bagian ininya kan bisa masukin transisinya. Nama transisinya ini kalian bisa download di aplikasi KineMaster, namanya ini Dolly Wave ini. Yang ini. Nah, seperti itu. Untuk durasinya kalian pilih yang 0.5, tapi yang bagian kosongnya ini. Kita pasin dulu. Nah, di sini. Kita pasin. Nah, kita masukin lagi transisinya. Kosong. Kemudian bisa geser full sampai ke kiri. Nah, kasih lagi. Dan kasih lagi. Pokoknya kalian bisa kasih transisinya ini, terus durasinya tuh 0.5. Nah, ini kemudian kalian centang, kemudian di sini kalian klik fotonya, kemudian kalian geser full sampai ke kiri. Itu dia bakal pas sama beatnya gitu. Pokoknya yang penting itu durasi transisinya, kalian bisa klik yang 0.0 ini. Nah, kita masukin lagi, masukin semuanya. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the play. Nah, kalau kalian sudah selesai isinya seperti ini. Nah, untuk di bagian yang ininya, kalian bisa cepetin seperti ini, bisa geser ke kiri full gitu. Kita geser pokoknya geser sampai ke kiri full gitu. Kita pasin dulu. Nah, seperti ini. Di sini kita klik pengaturan, penyuntingan, kemudian untuk durasi foto diode-nya kalian bisa geser full sampai ke kiri. Klik media, kalian bisa cari background foto yang sama tadi. Nah, seperti ini. Kita ketik
mic-nya. Kita pasin dulu, apakah udah? Ulang dikit lagi. Nah, untuk di bagian ini kalian bisa kasih lagi. Ini kelebihan. Nah, di bagian ininya kalian bisa masukin yang endingnya gitu. Kalian bisa panjangin seperti ini. Kemudian masuk ke penyusunan warna, kalian turunin cahayanya, kemudian naikin ininya yang sebelah kanan sendiri. Nah, di sini kalian bisa masukin efeknya di bagian yang tadi. Nah, yang ini speed spectrum. Kalian fullin ke layar, klik pengaturan, kalian bisa tambahin angle-nya. Speed-nya kalian naikin 2-3. Nah, di sini kalian masukin efeknya lagi yang berbeda, namanya chromatic click ini. Fullin ke layar, klik pengaturan, untuk volume-nya kalian pilih yang 1, kemudian untuk quality-nya kalian pilih yang 11. Nah, gitu. Kemudian bisa dulu di-cut yang bagian yang efek klik ini. Dekat lagi. Nah, dekat yang ini salah. Nah, yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kalian bisa masukin kontesnya atau kata-katanya. Untuk kata-katanya kalian bisa buat di aplikasi PixClub. Kalian bisa download aplikasi PixClubnya di link deskripsi yang saya sudah sediain. Di situ udah banyak fontnya. Untuk cara ngambil fontnya seperti ini. Oke, setelah kalian buka aplikasi PixClub, di sini kalian bisa masukin teksnya. Contohnya di sini bahagia gitu. Nah, seperti ini. Di sini PixClub-nya udah di mute ya. Kalian bisa download di link deskripsi yang saya sudah sediain. Klik yang ini, bagian yang icon A ini, geser ke kanan. Kalian cari yang namanya font. Di sini kalian klik yang font ini. Kalian bisa geser ke bawah. Di sini udah banyak pilihan fontnya. Kan bisa pilih sesuai terekalisi kalian. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kalian bisa masuk yang ke icon ini, klik yang transparan, kemudian kalian save, export. Nah, setelah berhasil ngekspor, kemudian kita kembali. Di sini kalian bisa masukin teksnya dengan cara klik lapisan media. Kalian ciri yang folder PixClub di sini. Nah, kalian bisa pasin ke yang ini. Nah, seperti itu. Kalian bisa tambah-tambahin icon-iconnya yang udah di-download di link deskripsi saya. Oke, segini dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di klik, komen, di share, atau dibagi-bagiin ke teman kalian. Dan salam editing. Bye-bye.